Upacara renungan suci sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan kemerdekaan digelar di lapangan MTQ Parikesit Bontang Baru pada Selasa malam. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dengan Ketua Bontang Ontel Community Bekti Setiawan sebagai pimpinan upacara. Syahduana pun terasa dalam upacara yang diwarnai dengan cahaya obor serta keheningan suasana tanpa suara. Upacara penghormatan dan renungan suci ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan, rasa generisme kepada generasi penerus untuk merenungi ya ciri payah mereka, perjuangan mereka. Nah, dengan ini kan menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan seringankan kekuatannya NKRI dan mati. Sebelum pelaksanaan renungan suci yang berlangsung selama 30 menit tersebut, sejumlah komunitas terlebih dahulu melakukan konvoi keliling kota yang dilepas oleh Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin dan didampingi Wakapolres Bontang Kompol Mawan Riswandi. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.